What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ruki Fadila, sebelah kiri gue sedang ada pelatih dari tim nasional Indonesia, Coach Wahyu Widayajati. Coach, apa kabar Coach? Baik, baik, baik. Nah ini Coach kan lagi ada training camp timnas nih untuk seleksi tim SEA Games ya. Ini berapa lama ya Coach ya, training campnya? Nanti sampai tanggal 11 Juli ya, terus habis itu kita berangkat ke Taiwan, mau ada William Jones, mau ikut William Jones. Oke, selama sampai 11 Juli ini, kira-kira Coach Wahyu pengen mencapai apa nih dengan tim ini? Ya lihat aja perkembangan, karena kemarin tahun lalu timnas ikut bisa perform lumayan ya, terus bisa juga ada kesempatan juga untuk bertanding ke level yang lebih baik ya. Mudah-mudahan di tim ini untuk persiapan SEA Games dapat kesempatan yang luar biasa bertanding di William Jones, bisa mengulangi apa yang sudah dilakukan kemarin gitu sih. Ini kan banyak pemain, dan ini kan banyak pemain muda dan juga pemain muka baru di timnas ya. Coach Cacing pengen membentuk tim dengan karakter yang seperti apa ini? Ya yang pasti karena mereka muda, saya mau energinya mereka lebih besar lah dari pemain-pemain yang mungkin ya udah biasa aja langganan di timnas ya. Kalau yang saya boleh bilang ya mungkin dengan baru pertama kali mereka akan lebih showing off lah untuk kemampuan mereka gitu. Itu sih yang saya mau. Ini kan kendalanya mungkin paling besar ada beberapa pemain yang cedera ya. Nah selain kendala cedera itu, kira-kira menurut Coach Cacing ada kendala apa lagi dalam mempersiapkan tim ini? Ya karena ini latar belakang timnya beda-beda, jadi perlu kita persamaan visi dan misi dulu gitu. Kedua juga karena break liburan after liga terus juga lebaran cukup panjang, ya kondisi pemain ya menurut saya ya sangat jauh dari harapan saya sih. Itu sih conditioning lah ya, masalah ya, conditioning. Masalah conditioning gitu. Coach Cacing kan udah pernah mendapatkan medali perak nih di SEA Games 2017. Nah dari pengalaman itu, apa yang bisa Coach Cacing bawa untuk mempersiapkan tim kali ini? Ya saya bawa sharing pengalaman juga ya ke pemain-pemain, bahwa di pertandingan internasional terutama di SEA Games multi event itu nggak semudah yang dibayangkan, baik kalau kita main di liga gitu loh. Karena mereka juga represent country, jadi mereka juga mau membuat bangga gitu lah untuk negaranya, jadi pasti mereka all out semuanya. Dan ini kan pertanyaan titipan nih dari para subscribers gue. Proses naturalisasi Maxi Esho kira-kira sekarang udah ada update atau belum nih Coach? Belum update sih ya, jadi kalau mau mungkin tanya ke manajer timnas atau Perbasi ya, itu karena ranahnya mereka. Dan yang terakhir kan Coach Cacing kemarin dari Amerika nih, ikut Nike Championship Coaching Clinic. Nah itu di sana dapat apa aja tuh Coach pelajarannya? Ya ada hal yang luar biasa menurut saya, karena selama ini kan saya cuman ya local seminar lah ya. Begitu saya di sana mata saya semakin terbuka. Kalau basketball itu ya nggak cuman sekedar pattern di YouTube kah atau latihan di nonton YouTube, ternyata semuanya itu kompleks lah. Dan metode latihan di sana saya lihat yang kemarin saya dapat di coaching klinik adalah hal-hal yang baru yang belum pernah saya dapat gitu. Gue lupa ketinggalan satu lagi. Ini kan ada pemain muda seperti Arigi, Calvin, dan juga kemarin sempat memang ada Derek juga sekarang ini ya. Nah menurut Coach Cacing, ini tiga pemain muda ini sekarang bersaing misalnya dengan pemain-pemain yang lebih senior, apakah mereka masih gugup atau mereka udah bisa langsung tune in dengan kompetisi yang mereka hadapi dengan pemain-pemain veteran di timnas? Ya kayaknya karena mereka kurang pengalaman ya, kadang-kadang mereka ragu itu sih menurut saya. Tapi yang saya bilang ya mereka energinya muda gitu, pasti mau showing something lah ke pelatihnya, ke teman-temannya. Cuman ya emang pada akhirnya ya emang pengalaman nggak bohong lah. Tapi saya percaya kalau mereka tetap kerja keras, punya juga disiplin, pasti bisa. Oke, Coach, good luck thank you. William Jones Cup, dan juga ntar kita update terus ya selama SEA Games ya. Guys, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk selalu support tim nasional Indonesia. So, sampai jumpa di video berikutnya.